banyak pihak yang menyokong dan akan terus menyokong inisiatif kerajaan untuk memastikan subsidi yang diberikan itu diberikan secara bersasar. Kami konsisten daripada Kelab Belia Perhatian, kita konsisten menyokong sebarang usaha untuk memastikan subsidi secara bersasar itu dilakukan. Kerana kalau kita lihat, jika subsidi pukal diberikan, sebagai contoh, mungkin orang yang berpendapatan tinggi, mereka guna lebih minyak. Let's say kalau satu hari mereka guna 100 liter minyak, you know, naik helikopter dan sebagainya, itu mungkin setiap liter yang digunakan itu disubsidi oleh kerajaan. Tetapi untuk orang miskin, orang yang berpendapatan rendah, kadar penggunaan itu mungkin, kadar penggunaan minyak itu mungkin sedikit kerana mereka hanya guna untuk motor, pergi balik kerja dan sebagainya. Dan subsidi yang mereka terima secara terus itu pun makna kata akan jadi lebih sedikit daripada apa yang diterima oleh golongan berpendapatan tinggi yang menggunakan helikopter, kereta-kereta mewah, motor berkuasa tinggi dan sebagainya. Jadi, dari satu sudut, subsidi bersasar ini juga memastikan manfaat itu diberikan lebih kepada golongan yang betul-betul memerlukan dan kerajaan juga boleh menjimatkan kadar orang kata spending berkaitan dengan subsidi ini kepada golongan yang betul-betul memerlukan.